pisang susu durian ya guys, sama amisannya dari Ranjau 765 pakai santan kemasan dan kroto. Pertama kita aduk amisannya dulu ya guys ya. Ini kita mancing di sini empang harian tuh, empang harian. Mantap, ikannya banyak cuma katanya susah makannya. Kita coba di sini ya guys ya. Pertama kita masukin amisannya guys. Tuh kita bikin dadakan ya guys ya. Ini amisan sidat ekor kuning nih dari produk Ranjau 765 guys. Sudah banyak di all shop ya guys tuh. Kemasannya seperti ini guys tuh. Kita kasih santan kemasan ya guys ya, satu bungkus ya guys ya. Ini biar supaya aromanya gurih guys, mantap. Jangan takut basi ya, karena memang aroma ini sebagai penawar aromanya mantap ya guys nih. Ya. Kemudian kita masukin pisang susu duriannya guys, pisang susu duriannya guys. Semua. Nanti kita kasih sedikit air aja guys ya, sedikit air. Wanginya mantep banget. Aduk-aduk. Kita kasih air cukupnya guys ya. Ini umpan lomba, umpan harian juga mantap nih, buat galapung juga oke ya. Tanpa esen lagi guys ya. Karena aromanya udah mantep banget nih guys nih. Kita aduk sampai dia benar-benar kalis dan lembut ya guys ya. Nah setelah teksturnya kayak gini guys tuh ya, lembut gini, kemudian kita masukkan kroto guys ya. Kroto pakai secukupnya aja guys, kita beli cuma 10.000 tuh guys. Kita aduk secara perlahan-lahan aja guys. Oke guys, ini hasil yang tadi kita aduk ya guys ya. Umpan teksturnya lembut banget, dia tidak akan lengket guys, tapi tetap nempel guys. Apalagi buat main galapung, buat main pelampung, mantap banget ya guys. Ini untuk ikan rame dan ikan babon yang mantap aroma guys. Oke, kita tunggu hasilnya guys.